Selamat pagi. Komandan Korem atau Danrem 011 Lelawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran, pejabat yang baru, bersama istri selaku Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Korcap Rem 011, Nyonya Dini Hidayati, disambut antusias oleh personel TNI saat tiba di Makorem 011 Lelawangsa, Loksmawe Aceh, pada Sabtu 20 April 2024. Dan Rem bersama istri juga disambut pengalungan sel dan tarian khas Aceh Ranup Lampuan oleh anak-anak TK Kartika, menerima laporan dan hormat jajar kesatriaan serta tradisi pedang pora saat memasuki Makorem. Selamat pagi. Lapor Makorem. Aman. Lanjutkan. Tradisi satuan ini digelar dalam rangka penerimaan pejabat baru, dan Rem beserta Ketua Persit sebagai warga baru diterima di Korem 011 Lelawangsa. Penyambutan dipimpin oleh Kepala Staf Korem atau Kasrem 011 Lelawangsa, Letkol Infanteri Eko Wahyu Sugiyarto, para Komandan Kodim dan Komandan Satuan Dinas Jawatan serta para Ketua Persit Cabang Jajaran Korcap Rem 011. Sebelumnya, prosesi serah terima jabatan Komandan Korem 011 Lelawangsa dari pejabat lama, Kolonel Kavaleri Kapten Tatyawan, kepada pejabat Danrem baru, Kolonel Infanteri Ali Imran, dipimpin oleh Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Niko Farizal, digelar di lapangan Sanggamara, Kodam Iskandar Muda, di Banda Aceh, pada Jumat 19 April 2024. Rangkaian serah terima jabatan diawali dengan laporan sertijab, penyerahan tongkat komando, penanggalan serta penyematan pangkat dan jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru. Dilanjutkan penyerahan lambang Satuan Korem 011 Lelawangsa dan penandatanganan berita acara sertijab oleh Pangdam Iskandar Muda. Momen yang ditunggu-tunggu para prajurit TNI dan keluarga besar Korem saat menyambut kehadiran Komandan Korem beserta Ketua Persit sebagai pemimpin yang baru. Sejak dilantik menjadi Danrem 011 Lelawangsa, Kolonel Ali Imran adalah perwira TNI Angkatan Darat, abiturien Akademi Militer Akmil tahun 2000 yang menjabat Danrem termuda se-Indonesia. Ali merupakan kelahiran Banda Aceh 9 Juni 1978, Provinsi Aceh. Mahir dalam kecabangan Infanteri Kopassus. Karir militernya lama mengenyam di lingkungan Korps Baret Merah, Bais TNI, Pas Pampres, hingga Pusat Intelijen Angkatan Darat. Saya Kepala Staf Korem 011 Lelawangsa, atas nama seluruh warga Korem 011 Lelawangsa, dengan ini menyatakan secara resmi menerima Kolonel Infanteri Ali Imran beserta keluarga sebagai warga Korem 011 Lelawangsa dengan mengucapkan selamat datang dan jadilah prajurit Lelawangsa sejati. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.